Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di AI Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang New Scoopy tahun 2023 yang tipe fashion. Jadi tipe fashion itu ada dua, yang sekarang itu warnanya itu warna biru ya. Warna biru tetap ada. Jadi warna biru sejak tahun 2021 ya, itu ada. 2021 pasangannya itu warna krim, 2022 itu pasangannya warna hitam yang ada warna orange-nya, dan di tahun 2023 itu pasangannya warna brown. Jadi pendamping yang baru dari warna biru adalah fashion brown. Jadi fashion warna brown. Jadi nggak tahu ya, ini yang warna biru itu tipe-tipe nggak setia ya. Gonta ganti pasangan lah ibaratnya. Kalau yang prestis kan baru tahun ini saja ganti pasangan menjadi yang hijau. Cuman kalau warna biru ini suka gonta ganti pasangan. Secara warna itu sebenarnya kalau warnanya berbeda pasti ya, biru dan coklat atau blue dan brown. Cuman secara kombinasi detail goresan-goresan arsitektur dalam motornya itu sama tak pikir ya. Dan perubahannya untuk tahun 2023 itu tidak hanya pada kombinasi warna dan stripping, tapi pada beberapa hal yang tak pikir itu sangat-sangat efisien, dan Honda itu mendengarkan keluhan-keluhan dari apa ya, dari para penggunanya. Nah, untuk harga dulu, untuk harga karena tipe fashion dan tipe sporty itu adalah salah satu tipe yang standar, itu harganya untuk di awal ya, awal bulan Desember tahun 2022 ini, akhir tahun ini, harganya adalah 22.923. Jadi yang ada Kickstarter dan masih menggunakan kontak tapi sudah ada alarmnya, itu harganya 22.923 untuk yang warna biru atau yang warna brown. Kita akan ulas santuy dari depannya ya, atau dari penampakan di depannya dulu. Kalau untuk yang warna brown atau warna coklat itu memang ya mirip-mirip sama yang stylish ya, mirip sama stylish, cuman lebih beragam warnanya. Jadi yang depan itu coklat atau warna brown, terus habis itu di kepalanya itu warnanya itu warna krim ya, warna krim, dan ada strippingnya warna orange di samping-sampingnya. Di dalamnya juga ada warna krimnya, di apa namanya, di bodinya juga ada warna krimnya. Jadi ada strippingnya. Strippingnya sekarang cuma garis, terus di ujungnya ada bunderan, nggak tahu itu bunderan nos atau apa. Ya seperti ini. Kalau untuk yang warna brown, jadi velgnya hitam serta pada joknya juga warna hitam. Sedangkan kalau untuk yang warna biru, ini jelas sekali bisa dibedakan ya. Jadi kalau yang di tipe-tipe sebelumnya kan warna biru ada, cuman kalau yang sekarang itu kombinasinya warna putih ya. Putihnya itu putih glossy gitu loh ya. Kita agak sulit menemukan warna putih glossy di motor akhir-akhir ini. Bener nggak? Sadar nggak sadar kenyataannya seperti itu. Jadi birunya Dove, biru Dove di depannya. Terus habis itu ya strippingnya sama atau mirip dengan yang warna brown, warnanya orange. Terus habis itu memanjang dari depan, dek sampingnya ke belakang. Terus kepalanya warna putih, dek di dalam-dalamnya itu warna putih. Terus di bodinya itu warnanya warna blue atau warna biru, dan ada strippingnya garis-garis lebarnya. Velg warna hitam, terus joknya juga warna hitam. Kalau dari penampakan seperti itu. Untuk yang berubah dari kedua motor ini atau kedua warna atau pilihan warna dari fashion tahun 2023 ini, yaitu pada yang pertama, yaitu pada hand grip di setirnya itu semacam banyak teksturnya ya, banyak teksturnya, berbeda dengan yang tahun kemarin. Terus yang utama juga yaitu pada tutup box laci bagian kiri. Jadi yang sekarang itu lebih lebar, lebih panjang ke bawah, dan lebih mudah buka tutupnya. Terus selebihnya ya mirip-mirip lah, kayak semacam di spedonya itu ya, pemanis yang bentuknya itu bentuk oval. Kalau dari dua pilihan ini dengan harga yang seperti itu, kalian suka yang mana? Suka yang biru apa suka yang warna brown atau yang warna coklat?
Harganya tak ulangi lagi, harganya adalah 22.923.000 di awal bulan Desember tahun 2022 di Jember ya, hotelnya Jember. Jadi setiap daerah itu harganya beda-beda. Kalau yang ada di Jember dan sekitarnya, kalian bisa hubungi nomornya Mas Hardi, ada di deskripsi video di bawah, atau berkunjung langsung di dealernya MPM Diponegoro Jember. Terus di kolom komentar, suka yang mana? Suka yang biru? Apa suka yang coklat? Kalau Mas Bejo di antara pilihan keduanya ini, Mas Bejo pilih yang warna biru. Nggak tahu ya, suka aja warna biru. Meskipun nggak setia ya, ganti-ganti pasangan lah ibaratnya. Dari tahun 2021, tahun 2022, dan 2023, warna biru pasangannya ganti-ganti. Cuman tetaplah yakin kalau Mas Bejo itu orangnya setia, meskipun memilih yang warna biru. Harga 22.923.000. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, banyak pastinya karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, khilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam Bejo Channel, matur nuwun, terima kasih.